kita lari. Lihat orang-orang pada ke mall semua, sekarang lagi diskon-diskonan kalau bulan Januari gini. Yuk, 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 yuk. Ke dalam sini masuk. Tuh, sales. Ini pemirsa, aku udah dapat kayak gini nih. Ternyata di sini lebih lengkap, rek. Tuh, lihat-lihat. Nih, aku tadi ngambil yang ini ada karena ada diskon dari harga berapa tadi ya? Harganya 160 jadi 119, lumayan. Vale, gracias. Ini ada lagi-lagi tuh aku lihat-lihat deh. Sini masih ada kayak gini-gini tuh. Oh, ternyata beruntung di sini ada, rek. Oke. Aku ke akhirnya dapat untuk tempat laptop. Yang kayak gini aku nggak suka. Terus ini ada lagi nih. Ih, lucu-lucu ya, Adolfo Dominguez ternyata. Ini juga lucu nih, tapi ini kayaknya belum ada diskon yang ini. Bentar. Ini berapa sih kayak gini harganya? Ya, ada teman-teman baru. Padahal ini benar-benar gak dadaan ya. Orang ngerti ya. Makan-makan. Eh, aku tadi ini loh, apa tak beliin itu apa namanya? Kamu. Lo kan kelakuannya Mbak Yumu. Ininya dibenerin katanya diginiin. Ya. Itu kelakuannya siapa? Teh Dona Mbak Yumu. Hidup. Daging pilek. Daging pilek. Dasar. Itulah pemirsa Ratu Petir ya kan tuh. Halo pemirsa yang ada di YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my alun-alun pemirsa. Hari ini saya ada di alun-alun, mau ngapain? Aku mau ajak kalian belanja sih hari ini. Aku mau nyari-cari tas untuk tempat laptop. Pak, liatin, di sana tuh ada base. Base-nya lucu banget pemirsa, telon, warnanya. Enak loro tuh, 1, 2. Ada 3 sih biasanya. Itu Barcelona, di sana tuh pasti, apa namanya, banyak sekali mendapatkan duit ya. Nih. Ini di sini kemarin tuh hujan deras, jadi ininya udah mulai tukul tuh tanamannya. Kemarin itu kering kerontang. Ini tapi air mancurnya belum dinyalain ya, liar aing. Oke pemirsa, ikuti terus kegiatan gue hari ini. Aku mau cari tas untuk laptop karena bentar lagi saya mau berangkat ke ini, ke Malaga sama bos. Jadi nanti saya harus cari tas untuk laptop. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe rek. Tuh. Tak didungi di sana banyak sekali orang pada jalanan manuk pemirsa ya, rempong. Oke yuk. Ini dia suasananya Barcelona pemirsa, aku udah sampai ya di tempat. Oh ternyata lampunya ini belum dicopot rek. Tuh lihat ada orang lagi masangin apa kayak iklan Gucci. Di situ ada orang lagi ngelukis nggak jelas. Tuh ngelukis apa namanya, ngelukis apa mbuh. Lukas nggak jelas cina. Tuh. Indah ya. Nah aku tuh mau cari ini pemirsa, apa namanya ini kameraku. Yuh anaknya sopo kae bengak-bengok metamit. Kok demit pemirsa kalau anak demit. Ya kita kesana, aku mau nyari tas hari ini. Metamit ya, bocah iki ya, ya. Aku mau cari tas, kok cari demit. Tasnya tas yang buat tempat laptop ya, karena besok saya mau ke. Ya Allah, anak ewang iki sebengak-bengok kok penuh. Aku cari tas yang buat tempat laptop karena tanggal 15 saya harus terbang ke Malaga. Oke, yuk sekarang kita cari. Lihat banyak turis dari Korea, pemirsa. Selalu turis dari Korea banyak ya. Kayaknya mereka tuh lagi ikutan tour gitu pemirsa ya. Aku tuh nyari tas yang diskonan hari ini kan memang ada diskon kayak Black Friday gitu kan. Eh kok Black Friday bukan ya? Diskonan buah pokoknya ngono kuwi loh. Yuk nanti kita lihat ya apakah ada diskonan apa enggak. Kalau enggak ada ya ya wes. Rame banget Barcelona telon. Mari. Ini ada konsulat Kuba baru di situ ya. Nah, aku mau ke sini pemirsa ke Adolfo Dominguez.
Sabtu Minggu. Aku mau kesini ya. Kita masuk dulu, kira-kira ada tas untuk laptop nggak ya? Kita lihat dulu ya. Yuk masuk. Ini pemirsa, aku tuh lihat tasnya tuh. Kayak gini nih buat tempat laptop, lucu kan? Nih, kalau aku besok tanggal 16 tuh udah terbang ke Malaga. Ini buat tempat laptop, ini kan lucu ya. Bisa dibuat tote bag gini kayaknya nih. Kayak ini aja ya. Saya tak lihat-lihat dulu ada yang warna hitam apa enggak. Kalau yang ini gimana pemirsa, yang warna maroon, bagus enggak? Lucu ya. Ini murah sih pemirsa, enggak sampai 100. Tuh, lucu kan? Ini dipakai buat ini kayaknya lucu sih. Aku tuh sebenarnya tuh tertuju dengan tas yang ini tadi. Yang ini loh, tapi kok yang ini warnanya enggak tahu ada hitam apa enggak, itu kayaknya tasnya kurang ini. Kalau ini kan bisa dipakai kemana-mana, dia ada apa tuh enak pemirsa. Ini dalamnya apa yang ini ya, buat tempat laptop kayaknya lucu sih, tapi warnanya nggak hitam. Aku nyari yang hitam kalau ada, sebentar ya, banyak sekali pilihannya tuh ya. Ini cewek ya, ini ya, ini yang putih tadi saya tak delok-delok. Lihat murah-murah pemirsa, diskon-diskon ya. Tapi aku nggak beli ya yang ini, aku mau beli tas tadi, itu cuma 129. Lihat ini coat. Lihat coatnya aja, ini bagus banget ya. Berapa nih harganya kayak gini? 400 rek, mahal. Tapi ini 60%, jadinya harusnya lebih murah ya kalau ada diskon. Bagus nih. Berapa ini jaket kulit kayak gini, ada ininya lagi, rempong ya. Aku ngeliat tas dulu tadi, bentar. Ini nih kayak gini nih, aku tuh pengen ini pemirsa, lucu ya ini ya. Ini buat tempat laptop, buat sembarang-barang nih kayaknya pas sih. Ini bentar ya, aku pakai dulu. Kalau dipakein gini tuh kayaknya pas kok, enggak roh. Enggak tinggal situ. Ini aja lah ya, aku mau ngambil ini, murah kok. Ini aja lah, tak ambil. Sebentar pemirsa, aku membayar dulu. Karena ini pelayannya kayaknya kurang ini ya. Aku juga nggak paham, ini kayaknya yang warna hitam nggak ada yang ini. Lumayan lucu ya, lucu ya. Putih apa ini pemirsa enaknya? Kalau putih cepat kotor nggak ya? Kayaknya sih ini aja ya, ini coklat ya. Kalau coklat kan nanti dipakein buat baju. Kayaknya kurang ini kalau ini. Tapi kalau putih gampang kotor. Mending ini aja ya. Nah ini aja lah, aku mau ngambil ini. Antara yang ini sama yang itu pemirsa. Tapi kayaknya yang ini aja, yang warna ini ya. Tapi kalau yang ini aku harusnya warna hitam. Bingung deh aing pemirsa. Nah pemirsa, tadi aku nggak jadi tak ambil karena aku mau cari yang hitam, katanya di sini nggak ada. Jadi aku mau ke ini dulu, ke Court English, katanya di sana ada. Nanti kita lihat ya. Ada rempong pemirsa ya. Berapa hari lagi mau ke Malaga lagi. Tadi adanya yang warna coklat itu loh. Ya udah, kita ke Court English dulu ya, sama pakai kacamata dulu sebentar. Lihat ini orang segini banyak mau kemana coba pemirsa, rempong ya. Nyebrang dulu rek. Nah ini udah sampai Court English tuh mallnya, aku mau masuk ke dalam dulu pemirsa ya. Tuh di sana banyak sales tuh rekaka semua ya. Aku mau masuk. Ini mumpung lampunya masih hijau, yuk kita lari ya. Kita lari. Lihat orang-orang pada ke mall semua pemirsa, karena lagi diskon-diskonan kalau bulan Januari gini. Yuk ke dalam sini, masuk tuh sales. Ini pemirsa, aku udah dapat kayak gini nih. Ternyata di sini lebih lengkap rek, tuh lihat-lihat. Nih, aku tadi ngambil yang ini ada karena ada diskon dari harga berapa tadi ya? Harganya 160 jadi 119, lumayan. Vale, gracias.
Ini ada lagi-lagi tuh aku lihat-lihat deh. Sini masih ada kayak gini-gini tuh. Oh, ternyata beruntung di sini ada rek. Oke. Aku ke akhirnya dapat untuk tempat laptop. Yang kayak gini aku enggak suka. Terus ini ada lagi nih. Ih, lucu-lucu ya. Adolfo Dominguez ternyata. Ini juga lucu nih. Tapi ini kayaknya belum ada diskon yang ini. Bentar. Ini berapa sih kayak gini harganya? Enggak tahu ini. Ih, ini cantik banget loh ini. Nggak tempat laptop, nggak tempat ini. Kalau ini masih mehong rek. Oh, koleksi baru. 250 rempong. Oke, aku tak bayar dulu ya. Lucu nih. Mbak ya. Mana tadi orangnya? Kayak gini ini juga lucu-lucu. Akhirnya aku udah dapat ya. Tadi masih dicariin sama mbaknya. Sekarang aku mau bayar dulu. Oh, ini yang tadi aku ini, tapi ternyata di sini nggak ada yang ini. Ini cuma 99 yang ini. Mas lah bayar dulu ya. Nah, udah bayar aku, rek. Udah selesai. Sekarang aku mau ini dulu. Mau nyari daun bawang. Tiket para taksi pribadi. Muchas gracias. Gracias. Sayang. Nih, udah dapet nih. Tasnya gede, rek. Oke, bentar ya. Aku tak keluar. Mau lihat-lihat dulu sebentar kali ya. Bentar. Tak ngeliat-liat, masih banyak di sini. Oh, ternyata di sini ada Calvin tuh. Tak lihat-lihat dulu ya. Nah, aku udah dapet tas, pemirsa. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu, lihat-lihat ya. Ih, tapi ini bagus banget yang ini ya. Nih, ini apaan sih? Oh, Tommy Hilfiger ya. Oh, aku mah kalau ini nggak terlalu tertarik sih. Ini Tommy Hilfiger. Ini cuma buat tempat laptop mahal ini. Ini ada gues juga tuh, nggak gini-gini, tapi mehong ya. Mau beli make up pemirsa, nanti buat mangkal. Hehehe. Wah, ada ini juga nih, ntar ya. Sekarang saya mau keluar dulu, rek, karena di sini banyak sekali orang, pusing saya. Ini juga ada tas-tas cantik nih. Tas, tapi saya nggak mau ini. Ini buat mak-mak, rek. Yuk. Nah, udah selesai belanja tasnya tadi, pemirsa, aku udah dapet tas. Ini tasnya ya, Gaudi ada ya, rek. Padahal cuman murah tasnya tadi buat tempat laptop doang ya. Karena tanggal 15 saya udah harus terbang. Jadi ya, mau nggak mau saya harus cari tas buat laptop karena nggak punya, pemirsa. Tasku yang kapan hari itu rusak ya. Pedot ini, karena dulu belinya cuma 20 euro sih. Sekarang saya mau menuju ke toko Cina dulu. Saya mau nyari ini, saya mau mampir ke rumahnya Yuyanti hari ini. Terus apa, dia nitip daun bawang seperti biasa, rempong pemirsa. Udah dandan boys-boys kan lu kok nih dong berambang rempong. Seyo, tak nyebrang. Tapi aku happy sih udah dapat tempat laptop. Oke, yuk kita nyebrang dulu. Nah, saya sudah sampai di apa namanya? Di Plaza Catalunya. Tadi kok ternyata saya dikasih tax free ya, dikira mungkin saya turis kali ya. Rempong mbak-mbak ya. Nah, saya bukan turis kok, tapi ya buat apa tak kasih tax free orang aku nggak keluar kemana-mana. Mungkin nanti pas ini kali ya. Oh, nggak bisa sih. Kalau tinggal di sini nggak bisa ngambil tax free pemirsa. Rempong, ya kayak telak. Manu elak, wah kayak. Oke, tuh, lihat di sana. Oke, saya mau ke toko Chinese dulu. Nanti saya mau ketemu Yuyanti Kise seperti biasa. Saya mau ke toko Dongfang dulu ya. Nanti kita sambung di sana aja. Karena di sini banyak sekali copet, jelas. Liar aing. Manuke sak nembean ya ya. Klek ning aku jadi lalapan pemirsa ya. Burung dara. Telake kon dindira ya ampun. Yuk. Nah, aku sekarang jalan ke toko Chinese dulu pemirsa. Aduh, aku kelihatan kurus belum sih? Udah kan? Kira-kira nanti aku mau ini nggak ya enaknya? Tak kurusin lagi nggak ya? Pengen sih tak kurusin lagi pemirsa. Kita lihat aja nanti seperti apa, oke? Okay? Karena saya ini selalu insecure ya kan? Kalau melihat badan ini terlalu kecapian manja ya kan? Rempong, lirai. Oke, yuk. Sekarang saya mau ke toko Chinese dulu, terus nanti kita lihat di sana ada apa. Oke. Okay. Lihat, orang-orang pada ngeliatin aku.
cah kayak kok omong arok kamera ngono batin kali ya bener keluar. Nah ini dia nih tokonya seperti biasa, cari daun bawang dulu rek, masuk dulu ya. Masih sepi rek tuh, aku cari apa ya, sama jajan-jajan kalau kok ada. Ini apa sih ini, dry tofu, enak nggak ya ki? Tofu kering pemirsa, kayaknya nggak enak deh. Cemilan-cemilan Indonesia kok nggak enak ya. Gimana lagi kali ya ini? Kok mana lagi sih? Ini bukan, ini wasabi, right? Nggak endul. Kalau yang ini apa ini? Oh, kacang nih, Korean spicy chicken. Nggak meyakinkan, right? Siapa aku lagi? Bumbuan kayaknya aku juga nggak perlu. Bumbunnya kok gini-gini ABC gak ada ya. Kayaknya ini memang belum ada stok kali ABC. Biasanya ada kok. Ini aku habis soalnya. Bumbun ujung-ujungnya seneng toko Asia. Oh, gimana lagi konconnya mak-mak. Ini apaan sih? Oh, baked bean. Gak enak. Ini bumbun-bumbun itu mana ya waktu itu ya? Apa nih sisil? Oh kok sisil? Sisik, tak kira sisil. Sisik ini apa sih? Gak roh. Yang bumbu-bumbu bambu itu mana ya? Bumbu siap saji. Oh enak ya bumbu ayam goreng pemirsa. Ih mau ah. Bikin ayam goreng enak kali ya. Tapi enakan bikin bumbu sendiri. Beli gak ya? Gak usah. Rempong. Ini apa ini? Oh, di sini ada terasi yang kayak gini individualan nih, terasi. Nek Dongfang. Ini juga terasi nih. Ini petis. Tapi petisnya gede lah, ini kayak rujak enak, kayak rujak cingur. Tapi petisnya kok gede-gede ya. Cari yang kecil kalau ada. Oh, ini ada bumbu-bumbu ayam rica-rica, sayur lodeh. Ini merek apa? Aku nggak pernah tahu. Dua kuali. Nggak pernah tahu merek ini aku. Authentic ayam panggang. Enak orang ini kayak. Enak kayak dewe kayak ya. Nggak usah lah ngapain. Oh ini loh yang biasanya dipakai itu. Oh ada bumbu rujak segala. Oh sekarang merek-merek kayak gini banyak ya di sini ya. Fina. Ini ada nasi kuning, kan? Nasi kuning ternyata di sini ada bumbunya. Enak anakku kai. Soto Betawi, soto daging. Ini apa ya ini ya? Ini apa sih? Oh serundeng, ada serundeng ya? Serundeng asli, enak apa ora iki? Biji, ah iki gayane Belanda iki koyoke. Ya ampun, 2 euro. Warang. Enggak lah, saya tak ngulik daun bawang. Bentar ya. Aku mau ngambil toge dulu pemirsa, lihat. Dari toko branded langsung belanja janganan. Mbak Raku ya renek. Sik kok elek-elek ya. Sik, jajal sengiki lah. Ini kok gede banget sih. Ya itu yang kecil berarti yang ini kemasan kecil. Tapi togenya kok elek-elek ya. Ini cuma 1 euro sih pemirsa. Satu aja lah ya. Nanti buat makan bakso. Banyak banget. Ada asem juga tuh. Ada leci larang elek leci nih gini. Apalagi di sini. Ini aku tadi udah ngambil daun bawang tuh. Rempong. Sik tanganku ribet pemirsa. Nah aku udah selesai belanja dari toko Asia tadi. Sekarang saya mau menuju ke ini pemirsa, ke metro ya. Saya mau ke ini dulu, ke apa namanya, ke apa, Sagrada Familia. Nanti disambung di sana aja ya, karena aku mau ganti metro sampai sana. Rempong metro nih. Aduh ingin banget hari ini pemirsa rempong. Sik ya aku tak naik metro dulu. Nisa sudah mau menuju ke
metro, Rek. Sekarang saya mau menuju ke metro dulu. Saya langsung ke rumahnya Mbak Yanti aja lah, males mau ke ini. Tadi kan di apa? Dititipin daun bawang, terus tak beliin juga kecambah. Katanya dia bikin bakso, jadi ya aku beliin aja kecambah karena aku suka kecambah ya. Jadi sekarang saya mau naik metro lewat sini. Wah, hari ini teluan. Ininya cerah cuacanya tapi dingin, Rek. Ngeri ya pemirsa ya. Tuh bangunannya cakep banget loh di sini. Pakai kok lampu taman, Rek, tuh. Ya. Nah, aku sekarang mau masuk ke metro. Eh, ada Pak Polisi. Nek polisi pemirsa, aku tidak ditilang. Saya aku tak. Kalau enggak destin pemirsa ini mek sempak. Ini saya sempak cenah. Oke, sekarang saya mau masuk ke dalam metro. Kita naik yang situ ya, L1. Aduh, semoga aja enggak ada copet ya. Karena copet tak uyui raine engko. Ya, nyemplung mlebu sik. Hati-hati kejonger. Kok mambu tai yo. Nek wong iseng ning kene po. Oh, uyuh tapi amene pete. Masa iya orang makan pete. Oke, yuk. Masuk ke dulu L1. Nah, di sini. Masuk ke sana ya. Oke, sip. Saya mau turun dulu ke bawah ya kan, di sini banyak sekali copet, Rek. Hati-hati ya, yang apalagi L1 ini, line merah ini banyak sekali copet. Di sini harus ekstra hati-hati kalau ke Barcelona naik metro line yang warna merah karena copet selalu di line merah arah ke rumahnya Mbak Yanti itu. Selalu copet di situ. Apalagi yang kelihatan turis ya. Kalau aku kan bukan kelihatan turis, kelihatan apa ya, konongro. Ampun. Liatin dalam lorong-lorongannya tuh kayak gini tuh. Rempong. Oke, yuk masuk dulu. Ada opa-opa tuh, ngeri pemirsa. Nah, ini L1. Nah, di sini ini line merah ini selalu ada copet. Sik yo. Ini aku udah di dalam lorong-lorong semut ya. Biasanya di sini tuh aku kalau mbak kamera tuh biasanya langsung ada orang yang apa berhenti di sebelahku gitu kan, tak peloroin pemirsa, tak peloroin biar mereka tuh takut ya kan. Apa itu? Tuh biasanya tuh mereka tuh copetnya tuh di jero-jero kayak gitu loh, di lorong-lorong sana biasanya tuh, dalam-dalam sana tuh rempong. Itulah apa tuh ya, sebenernya malah dengarku ya. Mas informasi. Ini aku udah sampai di La Sagrera di dekat rumahnya Yoyanti ya. Karena saya mau naik dulu ke atas langsung menuju ke rumahnya dia aja. Karena saya lapar, jadi saya kan tadi minta dimasakin bakso gitu, Rek. Karena kan tadi kan memang dia tanya mau ke Barcelona enggak? Iya, aku bilang gitu, suruh mampir yo, Mas. Aku minta bakso. Enak yo. Oke, yuk. Penak ya, Rek, lek Mbak Yu cedek ngene. Ya kita keluar dulu ini, pokoknya aja kok kelarnya nggak keliru ya. Yuk. Kayak numpak sepur, aku numpak eskalator dulu, hati-hati kejongor. Ah, rempong pemirsa ya. Tadi nggak soteng di dalam kereta karena penuh banyak orang jadi males. Ah, panas pemirsa, padahal tadi dingin loh, sekarang panas. Oke, yuk sekarang kita metu dulu. Oke. Di sana tuh kita keluar dulu ya lewat sini, semoga aja ini pas turunnya di depan rumahnya dia. Yuk, kayaknya sih iya ya, soalnya tadi aku lewatnya terus sana terus, oh iya bener, oh, bener keluarnya, akhirnya keliru nih lewatnya lewat sini bener. Oke, yuk nyebrang tuh rumahnya dia di atas sana. Sini lumayan dingin, berangin deh sini, Rek. Nah, tuh kita masuk ke atas sana ya, pemirsa. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau ke sini tuh mesti salah nomor rumahnya. Kalau nggak salah tuh 14, lantai 4. Iya kan? Rempong. Oke, yuk kita ke sana dulu. Hel. Mana orangnya? Halo? Terus dibuka sebentar ya. Tutup pintu dulu, Rek. Ah, panas. Oke, betulan. Ah.
akhirnya udah sampai. Sumuk pemirsa ya, beneran tadi tuh ternyata pakai jaket ini tuh panas banget ya. Padahal hari ini tuh dingin banget pemirsa. Aku kelihatan kurus kan pemirsa ya? Mesti alasannya kelihatan kurus, rempong cenah. Biasa kita masuk ke dalam dulu. Kira-kira di sana ada siapa? Semoga aja nggak ada orang. Nanti kalau ada orang gimana? Terus, kita lihat ya. Aduh, ini bakso rek. Kok rame ya? Ada siapa di sana? Kok rame banget? Sayang. Aduh, kok rame banget, kok ada ini sih? Aku ya yang harus menunggu kamu, aku yang harus membukakan pintu buat dia. Ada si Ratu Peti. Iya lah, dia baru saja ada kamu langsung kan, ada Satu Peti. Baca dijaga ya. Baca dijaga siapa? Ya. Siapa? Oh iya. Asik kok, oke. Okay. Opa-opa dari mana ini? Dari Korea apa? Dari Korea apa? Dari Bekasi? Dari Blitar. Kapan mau ke Sitges, Ren? Mana yang punya rumah? Udah kling-kling-kling, hijau-hijau, merah-merah. Kan mau ajocin. Tuh lihat yang kangen sama Ratu Petir tuh. Itu. Ini aku nyampe-nyampe langsung makan. Halo. Halo, ada siapa ini? Halo semuanya. Ada teman-teman baru. Padahal ini benar-benar enggak dadaan ya. Orang ngerti ya. Makan-makan. Aku tadi ini loh apa tak beliin itu apa namanya? Kamu daun bawang. Aku tuh beli-beli enggak usah kata Yuyu. Di pot. Jarang. Ya wes masak cambah, kecambah. Kan katanya mau bikin bakso. Ini udah jadi baksonya, Le. Iya. Ini ya ampun enaknya langsung di. Lah, tumben aku enggak disuruh masak dulu. Kan bakso, Le, bakso cemplung-cemplung. Heeh. Le, kita sama Ibu asik-asik. Oke, asik-asik. Aslinya orang mana lo ibu-ibunya? Aku lu masak. Tahu-tahu sampai sini langsung dimasakin. Lihat tuh. Enaknya. Tuh, ada bakso. Selamat makan, Mbak-mbak. Selamat makan. Ini sambelnya. Sambel ini Indonesia. Aku ini dulu pemirsa pakai nasi dulu ya. Karena udah ini nyobain. Bismillah. Ini mau begitu harus nasi dulu. Bismillah. Aku kalau di meja ada batu pasti bakso. Ininya mentah sayurnya. Mumpung berat badan lagi stabil. Aku naik. Aku naik. Enggak naik sih tetap 61. Nah, tahun-tahun baru begini mah susah. Aku turun 1 on tadi pagi. Aduh, sampe kesel katulah. Aduh, Gustin wagung. Lu udah kesenengan ya, pasti lembut. Iyalah, bayangin pas waktu 80. Ih, gilingan. Sampai gini, Bu, iya. Yang kamu kesini, aku pakein baju. Sampai metotet gini. Yang paling gendut tuh dulu aku, ada gak sombong? Ngolong. Iya, kamu sempat gendut loh. Pandeminya kan 3 bulan disitu, kamu loh. Makan dulu, kamu bisa. Banget. Enaknya. Sambal deh, makan-makan. Kok pentolnya cuma satu, Tah? Oh, dua ya, Le? Ya iyalah, biar nggak sengklir lah. Udah biasa loh, Mbak, ya kayak gitu ya. Lihat pemirsa bakso itu. Ini yang perlu cuka. Ini raciannya, ini mengalahkan raciannya mak-mak ini. Sambelnya 5 sendok. Aku tuh kalau makan bakso tuh kayak gini, Teh. Tuh. Tadi ada sambal dari Indonesia, ini lo sambal apa? Itu ada yang panjang-panjang apa? Ini risoles. Harusnya gini. Apa? Gini, sini dulu. Aku makannya emang dikit. Lo kan kelakuannya Mbak Yumu. Ininya dibenerin katanya diginiin. Ya. Itu kelakuannya siapa? Teh Dona, Mbak Yumu.
Cobain dulu pemirsa. Cobain deh, cobain. Kemarin kan makan kuntil-kuntil toh. Sekarang mantap. Kuntil. Eh, ininya enak loh. Apa? Sambel itu. Heeh, okay. Sambel nah, ini. Kalau yang lebih enak dari sambel ayam deh itu. Iya, iya. Ayam sini. Kamu bikin enggak? Oh, ini apa tuh yang nyangkut? Eh, togenya harus di ini dulu, Le, biar enggak jeceng. Jeceng itu apa teh tah? Tah dona yang enak, ayo. Iya. Teh dona ini kayaknya enggak suka pentol kamu. Aku enggak suka daging, sayang. Aku makan bakso tua, lebih tua. Daging apa yang suka? Sukanya daging hidup. Daging, daging hidup. Daging pilek. Daging pilek. Dasar. Itulah pemirsa Ratu Petir ya kan tuh. Udah selesai makan, makasih ya Yu udah dimasakin. Sama-sama. Nah tadi mah langsung mumuk sangit ya. Oh tadi goreng-goreng sih ya. Goreng-goreng. Eh tadi tapi enak tumben aku kesini udah makan. Sangit goreng enggak lah. Wangi lah. Ya pemirsa aku membantu-bantu ini bersih-bersih dulu, nanti disambut di next video aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa YouTube-nya Ratu Petir Dona Bayu. Irodani Irodani Kusuma apa? Kusumawati harum memewangi sepanjang hari. Irodani